Termasuk juga fitnah hakata wa kanwa hakata yang melakukan yang sedemikian, termasuk juga orang-orang yang mengaibkan orang lain. Kerja tak ada lain. Kerja tak ada lain. Duk aibkan orang. Buka cerita orang. Memalukan orang. Duk fitnah orang. Duk keji orang. Cerita tak ada lain. Dia buka je handphone. Nampak cerita tu macam kontroversi sikit, cepat-cepat forward dekat orang, share dekat orang. Benda yang sepatutnya dia sembunyikan, dia bongkar. Tak sabar-sabar nak cerita ke orang. Tu fitnah besar berlaku. Sampai pula kat kita. Kita pun duk gatal kat tangan, duk sebar lagi. Fitnah ni sangat berleluasa. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. 6 Nabi pesan kepada kita. 6 wasiat Nabi kepada kita. Kalau jumpa keadaan macam ni, apa kata Nabi? Yang pertama kata Nabi, ilzam baitak. Banyak menetap di rumah masing-masing. Duduk kat rumah masing-masing. Kurangkan keluar dari rumah, melainkan yang perlu sahaja. Contoh nak bekerja, boleh keluar. Balik kerja, balik. Habis kerja, balik. Pergi masjid. Ngantar anak pergi sekolah. Even anak kita sekalipun, kurangkan dia bergaul dengan kawan-kawan je. Termasuk juga kita. Nabi pesan zaman Nabi kepada para sahabat, kurangkan keluar dari rumah. Bila kita keluar dari rumah, muslimin-muslimat, kita akan bertemu dengan macam-macam orang. Dan bila jumpa orang tu lah, macam-macam cerita keluar. Jumpalah kat kedai kan, nak membeli kat luar tu, kat gerai-gerai kat luar tu. Jumpalah orang. Oi leha, nak tahu cerita tak? Dia boleh cerita lah. Oi leha, kau tahu tak? Dia kata, tahu, tahu benda. Jaga-jaga dengan orang yang jumpa kita, soalan pertama tanya kita, kau tahu tak? Tu bahaya orang tu. Dengan dia macam-macam cerita keluar. Kita pula cakap, tak tahu. Kau tak tahu. Kau nak tahu tak? Dia kata, bahaya betul orang macam itu tu. Lepas ni kalau jumpa orang macam itu, kau tahu tak? Aku dah lama dah tahu. Habis, stop cerita. Kalau kita melayan, habislah. Ya Allah. Leha, kau tahu tak leha? Tahu apa? Tu rumah dekat ujung tu, rumah kat ujung tu. Tu haji-haji tu. Kenapa haji? Kawin dua. Punya bercerita seronok tu. Bergaduh laki bini tu. Dah lama tak datang ke masjid. Dia punya cerita seronok. Bini dia orang mana yang baru tu? Dia masuk sikit-sikit-sikit. Seronok. Sah cerita lah. Tu Nabi kata duduk kat rumah je elok-elok. Jangan asyik keluar-keluar je. Dia tak cakap dengan orang pun tak apa. Cuma Nabi pesan yang duduk kat rumah tu buat apa? Banyak dekatkan diri kepada Allah. Banyak beribadah. Buatlah solat sunat ke, buatlah baca Quran ke, ada ibadah kat situ. So ingat, bila banyak fitnah berleluasa ni, banyak duduk kat rumah, jangan banyak sangat campur dengan orang. Terutamanya dengan orang-orang yang memang kita kenal, mulut dia sahaja cerita. Sangat bahaya ni. Nabi kata duduk kat rumah, banyak beribadah kepada Allah. Termasuk anak-anak kita. Kurangkan anak-anak kita daripada banyak duduk melepak rumah kawan dia. Banyak fitnah berlaku dekat rumah kawan tu nanti.